Bener. Jadi kemarin Mbak Esa udah menemui mundur. Itu tanggapan Ibu gimana? Ya, alhamdulillah bagus, terima kasih. Dari itu aja. Terus apa keputusannya Bu? Jadi sama-sama perempuan, sama punya anak juga. Dan di situ kalian berdua saling tanggapan. Iya, ya dari hati ke hati aja sih saya bicara sama Mbak Eva, itu aja. Selebihnya kan saya belum bicara sama Mas Kiril, kan belum ketemu. Sampai sekarang belum ketemu? Belum ketemu. Bun, tapi ya? Bun udah mengkonfirmasi belum ke Mas Kiril soal Udah. Tanggal 20 putusannya gimana? Ya, pokoknya tanggal 20 nanti saya kan dengan Bang Kiril sama Wali Hakim kan nanti saksinya. Ya. Bun setuju nggak dengan statement orang-orang kalau Kiril sama Eva ini settingan Bun? Nggak ada settingan, semuanya asli. Saya bilang ini tidak ada settingan dan tidak ada bercandaan. Karena makanya kemarin saya ketemuan itu sama Mbak Eva kan mengklirkan semuanya gitu kan. Kalau kayak begini, kalau yang kemarin-kemarin kan masih rancu. Kalau saya belum ketemu kan belum ada kabar yang bagaimana. Alhamdulillahnya kemarin saya ketemu ya dia minta maaf dengan sedalam-dalamnya, minta maaf dengan seikhlas hatinya dia. Bentar, ya, sangat singkat. Udah, memaafkan. Kalau memaafkan ya iyalah manusia, masa iya saya benci kan enggak mungkin gitu. Kalau dia memang menyadari kesalahannya ya alhamdulillah gitu. Bun dengan sesingkat itu, soalnya mempermainkan pernikahan Bun gimana Bun? Dengan sesingkat itu seolah mempermainkan pernikahan Bunda melihatnya seperti apa sih? Menyikapinya gimana? Kan cukup singkat nih hubungannya tapi terlihat seperti mempermainkan sebuah kesakralan gitu. Iyalah. Yang sekarang gini saya serahkan lagi ke mereka berdua mau itu mau dipermainkan atau enggak, saya enggak mau tahu. Pokoknya saya selesai masalah dengan Eva, selesai. Satu pertanyaan, apakah Ibu menerima Kiril ketika Eva mundur? Belum tahu. Karena nanti persidangan tanggal 20, di situ kita akan ngebahas. Oke, siap. Ya, mohon doanya yang terbaik aja. Terima kasih.